Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, jumpa lagi dengan gua Babe Amiruddin Art. Di konten video ini gua mau review salah satu kebun anggrek ya yang ada di Kota Bogor, yaitu Permata Anggrek. Ini review yang kedua kalinya ya. Mungkin yang review yang pertama dulu anggreknya belum banyak berbunga ya. Waktu kalau tidak salah masih di masa-masa COVID ya. Gue review lagi hari ini. Nah ini nanti mau kita tanya-tanya ke ownernya ya, pemiliknya ya. Kebetulan lagi sibuk. Ini apa? Mungkin reporting anggrek ya. Itu ya. Ini mangkas-mangkas anggrek yang harus diganti medianya ya. Oke, ini di apa? Pertama ini gua review anggrek bulan ya, atau Phalaenopsis, tapi ini hibrid sepertinya ya. Jadi biasa yang spesies colornya atau warna bunganya biasanya putih ya. Ini kita bisa lihat warna-warni, ada yang warna ungu ya, ada yang warna putih ya, ungu semburat merah ya, merah marun ya, banyak sekali ya. Ini juga ada yang kuning cantik nih ya. Nah ini permata anggrek itu sudah lama ya, kalau tidak salah sekitar 2019 ya Mas Teguh ya. 2006. Oh 2006 ini. Jadi sejak 2006 ini permata anggrek ini benar-benar masih bertahan ya sampai sekarang dan konsisten ya. Nah kita bisa lihat jenis anggrek-anggrek yang lain ya. Jadi ada yang menggunakan di hanging ya atau digantung, ada juga yang menggunakan pot ya. Ini seperti ini. Ini dendrobium ya. Nah ini jenis-jenis dendrobium ya. Saya juga lupa ingat ya, dulu saya juga lama ya sempat jadi apa pedagang anggrek. Nanti ya, kalau ngambil di sini ya, saya nongkrong di pasar misalkan jualan anggrek, ini ngambilnya di sini. Tuh banyak sekali jenisnya ya. Jadi ada yang sudah berbunga atau mekar, ada juga yang masih kuncup ya. Jadi bervariasi. Nanti teman-teman siapa tahu ada yang minat ya untuk hunting anggrek ya, jadi sebagai hobiis ya, ini bisa datang ke Permata Anggrek atau mungkin untuk dijual lagi ya. Ini banyak sekali. Memang katanya sih untuk anggrek ini agak masih marketnya jelas ya, untuk pasarnya anggrek itu jelas walaupun COVID waktu itu, jadi nggak terpengaruh anggrek ini. Jadi ada marketnya atau ada pasarnya, jadi sampai sekarang masih bisa bertahan. Beda mungkin dengan tanaman hias yang lain ya, seperti tanaman hias yang sempat booming jenis aglonema, anturium, kemudian yang sempat booming juga ya, jenis-jenis ya philodendron atau daun-daunan lah. Nah sekarang anggrek konsisten ya. Nah ini Mas Teguh nih, sekaligus sebagai owner, pemiliknya, kemudian petani merangkap juga pedagang yang memang sejak tahun 2006 menggeluti usaha anggrek ya. Juga ada juga sih bunga-bunga yang lainnya ya, tapi itu hanya sebagai fill-in aja atau melengkapi ya. Nah ini sedang di repotting ya, jadi diganti medianya untuk media yang baru supaya sehat pertumbuhannya. Nah lihat ya Mas Teguh nih. Mas Teguh sedang apa nih? Lagi repotting Pak. Nah, ini repotting tuh, jadi medianya diganti yang baru ya. Iya. Itu tujuannya untuk apa ya? Biar ini akarnya bagus lagi. Oh akarnya bagus lagi ya. Medianya
Untuk sampai ke berbunga itu butuh berapa lama, Mas? Kalau dari bibit sekitar 2 tahun. 2 tahun bibit. Cepetan. Bibit tuh yang masih kecil ya, seedling ya atau seedling ya? Seedling. Kalau yang dari Thailand setahun lah. Oh, setahun ya. Oh, beda ya. Iya, kalau ini bukan apa, hibrid bukan? Hibrid Thailand yang ini ya. Jadi ini udah usia dewasa ini sih ya, udah pernah iya. Berbunga tuh seperti ini. Jadi di apa medianya diganti lagi, ada akar-akarnya yang memang tidak diperlukan ya. Ini seperti ini digunting ya. Kemudian di tidak semuanya dibuang ya. Jadi ada yang dibiarkan supaya tidak mati ya. Nah, ini banyak sekali. Mas Teguh, gimana market anggrek untuk saat pasca COVID ini? Pasca COVID sama kayak tanaman lain, agak menurun, tapi oh, masih lumayan lah. Masih lumayan ya. Masih jadi lumayan. Mengandalkan offline atau memang yang belinya ke sini atau lewat online? Dua-duanya. Oh, dua-duanya jalan. Jalan. Nah, jadi Mas Teguh ini juga melayani online juga ya. Mungkin iya. Ada yang beli yang malas ke kebun ya. Atau mungkin lokasinya jauh, jadi bisa melalui online ya. Dengan cara itu ya? Iya. Paket gitu ya? Nah, bisa nggak kalau ada mungkin yang nonton video ini ingin minat, misalkan beli ya, hunting ke sini jauh. Iya. Itu gimana caranya? Syaratnya apa? Bisa lihat Instagram saya untuk stok anggreknya yang dijual. Di Instagramnya Adit Sain. Adit S-I-N-T-S. Oh, Adit Sains ya. Itu digabung nggak? Digabung. Oh, digabung. Kecil semua ya? Kecil semua. Oke, nanti IG-nya itu at IG at Adit Sains ya, atau S-I-N-T-S bukan ya. Apa? Bukan sains ilmu pengetahuan bukan? Oh, S-I-N-T-S. S-A-I-N-T-S yang saya nggak tahu maknanya apa, mungkin Mas Teguh yang punya makna tersendiri ya. Ini kayak saya kira anak muda yang menginspirasi ya. Jadi sejak tahun 2006 kalau tidak salah dulu, maaf ya, mungkin dulu ini ya bukan owner, bukan, ya pas 2006 saya karyawan di sini. Oh, karyawan di sini. Karyawan. Saya take over kebun ini tahun 2018. Jadi sudah bukan yang orang pertama lagi pemiliknya. Bukan. Oh, jadi Mas Teguh sekarang. Nah, ya. Ini luar biasa. Jadi tadinya ya. Mungkin kerja di sini ya. Kemudian bantu-bantulah. Itu ya, jadi karyawan, dipelajari juga ilmunya yang berkaitan dengan mungkin bagaimana cara treatment tanaman anggrek. Kemudian ilmu tentang marketingnya ya. Jadi akhirnya Mas Teguh berinisiasi untuk memiliki apa namanya kebun anggrek ini, dan ternyata kesampaian gitu loh. Nah, inilah mungkin inilah perjuangan ya. Saya kira butuh proses yang mungkin bisa sebentar atau bisa pendek, bisa lama. Nah, ini saya kira cukup lama ya, berapa tahun nih? Lumayan. Berapa ya? 2006, 16 tahun. 16 tahun ya. Nah, 16 tahun tergolong artinya ya cukup lama lah ya, dan butuh kesabaran gitu akhirnya. Alhamdulillah ya, ada berkahnya sekarang dimiliki oleh Mas Teguh. Jadi semuanya sudah lengkap ya. Marketingnya udah bisa, kemudian merawat tanamnya, anggreknya udah bisa. Intinya apa namanya, termasuk budidaya tanaman anggreknya lah. Juga kita bisa review nanti tanaman-tanaman yang lain ya. Nah, ini juga anggrek itu ternyata memang ada yang menggunakan pot, ada yang juga digantung ya, hanging ya. Iya. Nah, ini dengan digantung jenis anggrek-anggrek tertentu nih. Seperti ini kalau tidak salah ini panda ya. Ini panda. Itu jenis panda. Banyak sekali ya. Nah, ini tanaman anggrek merpati ya kalau tidak salah ini. Merpati nih, jenis kecil tuh merpati. Sekarang sudah langka ya. Jarang ditemukan di pohon-pohon, mungkin orang udah tahu bahwa ini terkategorikan tanaman hias ya. Jadi sudah banyak diambil. Tapi di sini dibudidayakan ya. Jadi tidak dimusnahkan tapi dibudidayakan. Ini juga ada yang ini ukuran big size, ini apa? Merpati juga nih. Sama merpati juga. Beda jenis atau gimana? Sama, Pak. Oh, sama ya.
Oh ini big size ya, karena memang mungkin udah dewasa ya seperti ini ya tuh. Ini cantik sekali, cukup dengan media apa namanya, apa kalau nggak salah pak batang pakis tuh yang dibentuk kotak ya. Jadi cukup luas tempatnya. Oke, kita akan review jenis anggrek yang ada di sana yang tergantung ya. Nah, saya mau review anggrek yang cara merawatnya dengan digantung ya atau hanging ya. Ini banyak sekali jenisnya. Jadi cukup dengan menggunakan kayu seperti ini, batang kayu ya ditempelkan jadi itu. Ini artinya anggrek ini tidak perlu makan tempat gitu loh. Bisa digantung ya, dengan catatan mungkin suhu udaranya cukup ya, panasnya cukup ya. Ini insya Allah jadi ya. Ini seperti ini, banyak sekali jenisnya. Nah ini kalau tidak salah, jadi Mas Teguh ini atau pemilik kebun anggrek ini tidak hanya menjual anggrek ya, akan tetapi membuka pelatihan juga. Jika ada mungkin teman-teman yang ingin latihan yang berkaitan dengan anggrek, bisa ke di Permata Anggrek ya. Ini banyak sekali tuh. Jadi ini mungkin yang saya shoot ini adalah ini jenis anggrek spesies ya. Artinya anggrek yang memang belum disilang ya, masih asli. Ini seperti ini. Ini cantik sekali ya. Kalau ini sudah berbunga ya, kecil, sudah berbunga tuh. Ini banyak jenis-jenis panda ya digantung. Nah ini ciri-cirinya kalau panda itu akarnya sampai ke bawah ya, menjuntai ke bawah. Nah ini spesies, sepertinya anggrek spesies ya. Nah, ini ada juga jenis anggrek Cattleya ya. Ini biasanya bunganya besar ya. Banyak juga variasi bunganya. Sayang yang belum ada yang berbunga ya. Nah, ini ada juga paku-pakuan ya. Kadaka nih. Tuh. Ini sepertinya spesies ya, Mas? Udah hibrid. Hibrid. Wah, ini hibrid ya. Enggak tahu jenis apa nih namanya. Simbidium ya, ini simbidium hibrid ya. Ini cantik sekali bunganya. Sudah dewasa ya. Ini adalah meja repotting ya. Kalau ada yang beli secara online, jadi di packingnya di sini ya. Ini sepertinya sudah ada yang mau beli ya, atau sudah ada yang pesan, tinggal dikirim, tinggal di packing. Ya, seperti ini. Nah kita bisa review lagi. Ini yang jenis Phalaenopsis ya, atau anggrek bulan. Ini warnanya keren banget ya. Kuning kehijau-hijauan ya. Warna soft, kuning soft. Ini seperti ini. Nah ini kita bisa lihat tanaman hoya ya. Tanaman hias hoya nih. Lihatnya bunganya cantik sekali ya. Ini hoya. Cantik sekali bunganya.
ukuran merah marun, variasi dengan warna putih ya. Nah ini indukannya nih, maksudnya ini pohonnya ya. Ini jenisnya yang ada semburat ini ya, putih. Nah ini janggut Musa ya. Nah ini bagus sekali ya. Nah, ada yang sudah berbunga nih. Ini kayaknya spesies. Keren banget bunganya. Oke guys, tadi saya sudah review anggrek ya, kebun anggrek yang ada di Kota Bogor, itu namanya Permata Anggrek ya. Nah ini banyak sekali koleksi anggreknya, mulai dari yang hybrid sampai spesies ya. Ini banyak ya, di sini juga bisa membuka pelatihan tentang berkebun anggrek, kemudian dijual juga medianya ya, termasuk pot, kemudian banyak media-media yang lain memang dibutuhkan oleh anggrek, termasuk juga mungkin obat ya, atau vitamin yang digunakan untuk anggrek juga ya. Jadi mudah-mudahan ini review yang kedua kalinya kebun anggrek atau Permata Anggrek di Kota Bogor bisa bermanfaat ya, atau bisa menginspirasi ya. Silakan datang ke Permata Anggrek ya. Mudah-mudahan banyak sekali yang bisa dipelajari di sini ya. Oke, semoga konten video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan di subscribe, like, komen, dan share. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.